Brothers, brothers, brothers and sisters, balik lagi dengan saya Mubaidillah Irfai. Salam aye okrai. Baik, kali ini kita akan sinau bareng, tentunya pasti balik lagi ke PPT ya, presentasi buat presentasi. Nah, kali ini nanti kita belum membuat animasi ataupun slide yang ini begini begitu, enggak. Kita nanti masih proteksi awal ya. Caranya gimana biar presentasi itu tidak pindah kalau kita enggak sengaja ngeklik mouse atau di keyboard gitu ya. Jadi biar aman, tetap fokus dan tetap pada sesuai dengan apa yang kita mau gitu ya. Caranya mudah. Ini sebelum kita buat isinya bisa, atau yang sesudah kita buat nanti bisa. Cuma ini aja caranya, masuk ke menu slideshow, setup. Kemudian, nah ini kan masih yang centang kan sing atas dewe ya, yang by speakers. Nah nanti ganti yang nomor 3 ini, add a kiosk ya. Klik aja, udah gitu aja. Oke. Coba ya, kita praktekkan ini. Kita new slide, kita ganti warna merah. Nah, kalau di slide biasa itu kan, kalau kita nggak sengaja klik mouse atau keyboard kan berubah gini ya, merah putih, putih merah gini kan. Nah, kalau ini nanti walaupun udah di slide show, diklik-klik gini nggak bisa loh ya, nggak bisa karena tadi udah ada perintah kiosnya. Jadi nanti harus menggunakan tombol atau perintah yang disesuaikan. Nah gitu ya, nanti gimana cara ngasih tombolnya atau ngasih actionnya, hyperlinknya gimana di video berikutnya ya. Ya, kali ini kita cuma memberikan cara untuk memproteksi PPT biar aman, nggak salah klik, nggak salah tekan gitu ya, biar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, jangan lupa like komennya, sebarkan ke teman-teman, biar sama-sama belajar bareng gitu ya sama kita. Jangan lupa terus pantau video berikutnya. Terima kasih. Salam aye okrai.